Kapolresta Banyumas mengadakan cuguran Kamtipmas bersama warga desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas. Tujuannya yakni untuk membuka aspirasi masyarakat terhadap pelayanan Polresta Banyumas selama ini. Hal ini dilakukan sudah ke-9 kalinya di tempat berbeda guna evaluasi pelayanan pihak kepolisian. Polresta Banyumas mengadakan cuguran Kamtipmas ke-9 kalinya. Kali ini kegiatan diadakan di Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Banyumas bersama dengan warga desa. Warga yang hadir diminta menyampaikan aspirasi berupa masukan dan kritikan terhadap pelayanan pihak kepolisian selama ini. Kapolresta Banyumas Kombespol Edi Suranta Sitepu menjelaskan, jika juguran menjadi pengaplikasian dari perintah Kapolri. Polri dapat menyerap aspirasi masyarakat dan menerima kritikan masyarakat terkait pelayanan Polri hingga saat ini. Dari kritikan dan masukan nantinya menjadi evaluasi dan meningkatkan pelayanan Polresta Banyumas. Ini merupakan program unggulan Polresta Banyumas. Dan ini bukan baru yang pertama, kami sudah melaksanakan 9 kali. 9 kecamatan yang sudah melaksanakan cuguran Kamtipmas. Kebetulan malam ini ada di Kecamatan Kalibagor di Desa Kaliori. Seperti biasa, cuguran Kamtipmas kami bertemu dengan masyarakat, ya, Polresta Banyumas, kemudian dengan Polsek Kalibagor, bertemu dengan masyarakat. Ini sejalan dengan perintah Bapak Kapolri, di mana polisi harus turun ke masyarakat, menyerap aspirasi daripada masyarakat, sehingga kita tahu kekurangan-kekurangan pelayanan di kepolisian. Dari masukan-masukan nantinya dari masyarakat, tentunya di sini ada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, masukan-masukan itu menjadi dasar kita untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ataupun mungkin ada kritikan-kritikan, di mana kritikan-kritikan itu tentunya untuk membangun kepolisian, dalam hal ini adalah Polresta Banyumas. Selain itu, pihak Polresta Banyumas juga sudah meluncurkan Previta, nomor pelayanan pengaduan masyarakat kepada Polresta Banyumas. Hingga saat ini, sudah mencapai 5.000 aduan yang diterima pihak Polresta Banyumas. Dari aduan, masalah yang muncul seperti knalpot brong dan permasalahan yang mengganggu ketertiban warga dapat diatasi. Dari Banyumas, Ahmad Nur Aji Wibowo, Satelit TV, mewartakan.